Halo, hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Hai mams, hai teman-teman semuanya. Apa kabar? Mudah-mudahan selalu sehat walafiat ya. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah, sekarang kita udah di awal tahun 2023. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan, rezeki yang banyak, melimpah ruah, dan juga berkah. Amin ya rabbal alamin. Nah mams, di video kali ini aku mau ajak teman-teman semuanya untuk belanja bulanan di awal tahun 2023. Kira-kira di awal tahun ini banyak diskonan gak ya? Mudah-mudahan banyak ya mams. Buat mams yang penasaran aku belanja apa aja, tonton terus video ini sampai habis ya. Dan jangan di skip-skip. Oke mams, di sini aku belanja bulanannya sama anak-anak aku, sama kakak aku dan juga mama aku. Nah ini aku udah sampai di tempat belanjanya. Seperti biasa aku belanjanya di Asia Plaza Tasikmalaya. Nah ini udah masuk ke area supermarketnya. Ternyata di sini banyak banget jajanan pasar gitu mams. Tuh ada tutut, kemudian ada tahu gejrot, es duren dan lain-lain. Nah sebenarnya aku mams dari dulu itu ngidam banget sama tutut dan kebetulan di sini ada ya. Nanti di akhir belanja aku mau beli. Sekarang aku mau beli yang lain dulu ya mams. Oh iya, itu juga ada makaroni Citapen, itu enak banget dari dulu zaman aku sekolah SMP sampai sekarang itu masih ada dan rasanya enak banget. Mam cobain deh kalau mau. Oke mams, di sini aku mau beli nugget ini buat anak aku. Alhamdulillah ini banyak banget diskonannya ya mams. Di sini aku mau beli yang dari mereknya Geboyku. Nah ini harganya murah banget. Segini itu harganya cuma Rp13.000. Oke mam, selanjutnya di sini ada minyak goreng. Nah ini minyak goreng harganya lagi tinggi juga ya mams. Ini dari Fortune, kemudian ada dari Sanko dan lain sebagainya. Harganya Rp17.800. Nah ini nggak ada minyak murah yang dari minyak kita ya mams. Biasanya di sini ada tapi sekarang nggak ada. Kalau dari minyak kita itu harga 1 kilonya sekitar 12-14 ribuan. Jadi untuk minyak goreng aku nggak beli dulu karena di rumah masih ada stok ya mams. Nah ini mie. Ini kebetulan di rumah udah habis stoknya ya mams. Aku mau beli dan ini dari Ricis. Aku beli 2 dengan dengan rasa yang berbeda. Harganya itu sekitar 2000-an ya mams. Nah di sini aku mau beli mie lemonilo yang mie gorengnya buat anak aku Mas Bian kalau nanti ke sekolah mau bekal mie gitu ya mams. Dan ini aku mau beli bihunku. Nah ini buat adik Misha, dia suka banget sama bihun jadi aku mau beli yang langsung aja. Seperti ini ada bumbunya ya mams, aku beli 2. Nah kemudian di sini ada perlengkapan buat Mas Bian dan adik Misha. Di sini aku mau cari-cari sabun mandi anak-anak karena udah habis. Nah ini banyak diskonannya juga. Nah ini dari harga Rp23.000 menjadi Rp19.000. Aku beli 1. Kemudian aku mau beli minyak telon sama kayu putih. Udah habis ya mams. Nah mams, nah, sabun jen senang tadi aku ganti ke My Baby jadi, karena My Baby ini lagi ada sabun gratisan gitu untuk yang pembelian harga Rp35.000 gratisan ya mams. Apa gitu ya mams. Jadi okay, aku ganti aja. Nah ini gratis bedak ya mams. Tahu, jadi aku ganti. Alhamdulillah lumayan ya. Oke okay, selanjutnya di sini aku mau beli cemilan Mas Bian. Ini katanya pengen nyam-nyam gitu mams. Dia beli 1 aja. Kemudian aku beli susu kedelai dari mereknya Naraya. Ini lagi ada diskon 15%. Aku belinya yang rasa ini vanilla sama yang rasa coklat. Oke mams, ini keadaan dia supermarketnya lowong banget.
Kayaknya udah pada belanja sih, Mam ya. Oke, di sini aku mau beli kiss spray ini buat nyetrika ya, Mams. Aku beli satu aja yang warna ungu. Oke, selanjutnya di sini aku mau beli deterjen. Nah, ini harganya Rp13.000 dari mereknya Sayang. Lumayan, Mams, murah banget. Mungkin ini masih promo ya. Dan selanjutnya di sini aku mau beli sabun mandi. Ini sabun mandinya ada yang diskon juga, tapi aku mau beli yang kecil aja karena di rumah masih ada ya, Mams. Nah, ini aku beli yang ini aja, harganya sekitar 10 ribuan. Kemudian di sini aku mau beli Total Care. Ini ada diskonan juga. Harganya menjadi 17.500-an ya, Mams. Dan gak lupa juga pasta giginya dari merek Pepsodent. Ini enggak ada diskonan, enggak apa-apa. Dan di sini aku mau beli juga Sunlight. Ini harganya Rp8.000. Aku belinya 2 aja. Yang harga Rp8.000 sama Rp5.000 ya, Mams. Oke, di sini aku mau beli tisu basah karena di rumah udah habis. Aku beli yang murah aja dari merek Green, itu harganya Rp13.000. Dan di sini anak aku mau beli Coco Crunch nih, Mam. Dan ini nggak ada diskonan ya, Mam. Harganya sekitar 6 ribuan. Aku beli 2 aja buat Mas Dian sama adik Misha, karena kalau satu beli satu itu suka rebutan, Mam. Oke, di sini Mas Bian masih tetap dengan cari cemilannya. Dan adik Misha juga kepengen beli apa nih. Oh, ini ada lidi-lidian gitu ya, Mams. Tapi sayangnya ini gak ada yang rasa original. Adanya juga rasa keju sama yang pedes gitu, Mams. Jadi kita gak beli aja. Kemudian di sini aku mau beli susu kotak buat adik Misha sama Mas Bian. Ini banyak banget pilihannya, dan di sini aku mau beli yang diskon aja dari Vidoran. Ini harganya Rp10.400, udah dapat 5 pieces gini, Mams, 5 kotak gitu ya. Dan ini buat adik Misha, aku belinya yang Mimi Kids aja yang rasa full cream, Mams. Nah, ini aku susah sambil bawa kamera sih, Mams. Lanjut, di sini aku mau beli susu 7 kurma. Ini rasanya enak banget. Belinya satu aja. Dan juga mau beli susu beruangnya satu. Nah, ini udah. Oke, lanjut, di sini aku beli mayonnaise. Ini aku mau bikin salad buah. Aku belinya yang kecil aja ini. Dan aku mau beli saori satu botol aja yang kecil. Nah, selanjutnya saus tomatnya. Kalau saus cabai itu aku nggak beli karena di rumah masih ada ya, Mams. Dan selanjutnya di sini aku mau beli tepung terigu. Ini dari mereknya Kunci Biru. Aku beli 1 kilo aja, harganya sekitar 11 ribuan ya, Mams. Dan aku juga beli energen, ini buat bapak aku. Beli 1 bungkus aja. Nah, ini aku dari dulu ngidam tutut, sekarang aku mau beli. Ini harga satu porsinya 10 ribuan ya, Mams. Agak sedikit mahal sih, kalau di kampung aku itu 5 ribu tuh udah dapet banyak banget. Oke, di sini aku di sini adik Misha ini mau beli buah-buahan buat di jalan gitu ya, Mams. Aku beli 1. Dan aku mau beli juga roti tawar karena Mas Bian pengen bikin stup roti gitu ya, Mams. Aku beli roti tawarnya dari mereknya ini nih, Halalai. Karena yang paling lama expire-nya ini cuma ini sih, Mams. Nah, kalau ini cuma sekitar 3 harian expire-nya, dan ini aku beli ini aja, harganya Rp14.500. Dan di sini aku mau juga beli puding coklat. Ini rasanya enak banget yang Belgian. Adik Misha ini mau beli cemilan-cemilannya. Aku beli Promina Puff 1 sama biskuitnya 1. Alhamdulillah sekarang adik Misha udah bisa jalan, Mams.
Tuh, satu aja. Alhamdulillah belanjanya udah beres dan sekarang aku mau bayar dulu ya mams. Nah ini ngantri. Oke mams, segitu aja video belanja bulanannya. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan nanti insya Allah kalau udah di rumah aku mau bikin video unboxingnya. Oke mams, jangan lupa buat mams yang belum subscribe channel ini, ayo di subscribe dulu, tekan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video aku selanjutnya. Dan buat mams yang udah dukung aku dari dulu sampai sekarang, terima kasih ya. Mudah-mudahan kebaikan teman-teman semuanya dibalas Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya robbal alamin. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.